ini tuh mereknya tuh mules ya, tuh bisa kelihatan nggak, boker. Ya, jadi masih produk impor, saya tuh masih nggak tahu kenapa disebut. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah kunai yang bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan ketika melakukan kegiatan di luar ruang. Salah satu contohnya bisa teman-teman gunakan untuk melatih keterampilan melempar pisau ya. Jadi barang itu seperti ini. Untuk info detail, ini tuh produk impor, merupakan salah satu senjata ninja atau biasa teman-teman yang sering nonton serial anime Jepang ya. Ini tuh digunakan oleh para ninja untuk melakukan self defense atau penyerangan terhadap musuh ya. Jadi di sini tuh nanti teman-teman akan mendapatkan 3 bilah kunai, terus sudah termasuk holster sebagai wadah penyimpanan. Jadi teman-teman nggak perlu cari-cari lagi, tempat penyimpanan sudah termasuk. Materialnya itu dia menggunakan bahan kanvas, motifnya itu loreng, di bagian atas penguncinya tuh dia menggunakan sistem perkat. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa digunakan di bagian sabuk, di bagian belakang tuh ada menyematkan selobong atau lubang yang bisa dikombinasikan ke beberapa bagian sabuk ya, untuk pemakaian di pinggang. Oke, ini kita sisihkan dulu. Ini nanti di masing-masing bilah masih terbungkus plastik, kita buka dulu. Jadi ada 3 buah bilah kunai dalam satu paket pembelian. Tuh. Nah, untuk penampakan detailnya bisa teman-teman lihat nih. Oke, ini tuh mereknya tuh mules ya. Tuh bisa kelihatan nggak, boker. Ya, jadi masih produk impor. Saya tuh masih nggak tahu kenapa disebutnya boker ya. Ini posisi tampak depan. Terus ini di bagian belakang. Ini di bagian sisi kanan dan ini di bagian sisi kiri. Kalau untuk gagang posisinya seperti ini ya. Tuh. Dia itu bahannya metal. Oke. Okay. Untuk di bagian atas dia itu semprotan warna hitam. Untuk tajamannya dia di kedua sisi, di bagian bawah dan kanan agak sedikit meruncing di bagian ujung. Terus di bagian gagang dia itu dikombinasikan beberapa tali tapi bukan paracord. Tali biasa dia warna hitam. Terus di bagian belakang ada lubang yang bisa teman-teman manfaatkan untuk penggunaan di jari, baik di kelingking atau di telunjuk ya, seperti ini. Penggunaan itu bisa menjadi self defense seperti ini untuk menahan atau menangkis serangan musuh, atau bisa digunakan sebagai pisau lempar. Nanti kita sampelkan. Terus ini tuh ada 2 versi warna atau pilihan, yang warna merah dan di warna hitam. Tuh, masing-masing satu paket pembelian itu sudah lengkap. Teman-teman nanti akan mendapatkan 3 buah bilah kunai beserta holster yang tadi ini, sangat paket komplit. Tipenya itu dia boker A16. Oke. Okay. Nah, untuk materialnya bisa kita tes dulu. Kita menggunakan magnet nih. Coba kita tempelkan. Tuh, dia nempel ya. Jadi masih dalam kategori besi. Untuk materialnya full ya, nggak ada putus. Jadi dari bagian ujung bilah sampai ke bagian gagang tuh dia full. Di sini tuh ditutup oleh tali warna hitam. Kalau yang ini menyesuaikan, talinya warna merah. Jadi nanti tinggal penyesuaian kebutuhan aja, mau yang warna merah atau di warna hitam. Oke. Nah, untuk diameternya bisa kita ukur dulu. Untuk gambaran teman-teman, panjang total di 23 cm. Kalau bilahnya aja dia sekitar 12,5 cm dengan lebar 3 cm ya. Kalau untuk gagangnya sendiri dia cuma di 10 cm.
dengan rata-rata lebar 1,5 cm. Oke. Modelnya unik, bisa teman-teman jadikan sebagai koleksi ya, pajangan di rumah atau sekedar menunjang aktivitas olahraga melempar pisau bisa digunakan. Untuk ketajamannya sendiri bisa kita tes. Coba kita gunakan untuk memotong ya. Nih, kita menggunakan tali tambang warna putih. Untuk ketebalannya tuh dia sekitar 10 mili. Coba kita tes. Nih. Masih kurang tajam ya kalau untuk alat potong. Jadi memang ini tuh diperuntukkan sebagai alat lempar. Tuh, jadi ini tuh kurang tajam. Kalau misalkan coba kita tes menggunakan media kertas, nih. Dia posisi memotongnya juga masih kurang rapi, kurang rata ya. Jadi kalau saran saya kurang disarankan untuk dijadikan sebagai alat potong. Tapi nggak ada salahnya ini ketika emergensi darurat bisa digunakan sebagai alat potong. Ini tuh sebenarnya ada beberapa teknik kalau misalkan teman-teman ingin penggunaannya sebagai pisau lempar. Coba kita sampelkan ketika sisi melakukan kegiatan lempar pisau ya. Ini kita ambil semuanya nih. Dari keenam kunai ini kita akan coba tes untuk melempar sesuai sasaran target. Ini sudah kita sediakan ya. Kita akan coba melempar dari jarak sekitar 2 meter untuk mengetahui seberapa akurat, seberapa tajam kunai ini. Berhasil, satu. Dua. Tiga. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari beberapa uji coba yang saya lakukan, dia itu berhasil tertancap 3 buah ya. Jadi memang ketika olahraga melempar pisau atau melempar kunai ini harus dibutuhkan teknik, dari mulai cara memegang, melempar. Jadi semuanya itu ada tekniknya untuk kedalaman posisi nancepnya. Ya, jadi teman-teman harus sering melakukan latihan supaya posisi dan teknik ketika melempar kunainya itu baik, karena dibutuhkan teknik, skill, latihan terus menerus. Jadi untuk kunai atau pisau lempar ini sangat saya rekomendasikan ya, produknya itu impor dari Boker. Paket pembeliannya itu nanti teman-teman sudah mendapatkan 1 buah holster, bisa dijadikan sebagai wadah penyimpanan. Itu bisa dikombinasikan di beberapa sabuk untuk pemakaian di pinggang ya. Sudah satu set itu 3 piece, ada 2 pilihan warna yang bisa teman-teman pilih, di warna hitam merah dan ada di warna hitam tuh seperti ini. Produknya impor, harganya terjangkau. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.